Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia memberi tumpuan kepada negara membangun ASEAN untuk menyokong sektor getah negara. Walaupun persaingan meningkat di peringkat global, Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi KPPK yakin pengeluar Malaysia akan mengekalkan kelebihan mereka melalui penetapan harga dan kemajuan dalam penyelidikan. Menurut menterinya Datuk Zuraida Kamarudin, Malaysia berjaya menghasilkan generasi baru getah asli dan komposit grafin untuk pembuatan balon aeroangkasa. Ia sekaligus menjadi antara pencapaian terbaik industri getah negara. Dalam pada itu, beliau menggesa semua pihak berkepentingan dalam industri getah memastikan masa depan yang terjamin serta mampan. Indeks utama Wall Street ditutup lemah awal pagi tadi. Sesi pertama selepas cuti Hari Buruh Amerika Syarikat dan cuti musim panas. Dengan itu, pelabur dalam proses menilai data ekonomi yang baru di pertengahan aktiviti perdagangan yang turun naik. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI turun 3.51 mata kepada 1484.76. Sementara itu, ringgit dibuka lemah, paras terendah sejak 24 tahun pada 4.501 berbanding dolar Amerika daripada 4.497 yang dicatatkan petang semalam. Dengan itu, sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat. Assalamualaikum.